Setelah mendatangkan pelatih baru, Roberto Carlos Mario Gomez Persib Bandung diminta mulai mencari pemain untuk membentuk kerangka tim musim depan. Bahkan, hingga kini belum tercium pemain mana saja yang sedang diincar oleh manajemen Maung Bandung dan juga Mario Gomez. Namun, teka-teki tersebut nampaknya sedikit terkuak setelah ada bocoran dari situs Wikipedia, yang menyebut kalau mantan pemain Boca Junior B, Gabriel Miguel Guerra telah memperkuat Persib Bandung. Dari lansiran beberapa media Malaysia, tak salah jika Persib Bandung merekrut pria 24 tahun tersebut. Pasalnya selain statistik permainan Guerra di tiap klub yang dihampirinya, dia selalu menorehkan catatan benang emas. Terutama bareng Johor Darul Takzim. Dari Liga Super dan Liga Primer sepanjang musim, Guerra mengantongi 7 gol dari 20 pertandingan. Di Piala FA, 2 gol dari 4 pertandingan. Sementara di AFC Cup, Guerra perkasa mengantongi 8 gol dari 8 pertandingan. Dia dijuluki media negeri jiran sebagai penyerang paling mematikan se-Malaysia. Benarkah dia merapat ke Persib Bandung seperti yang ditulis Wikipedia? Kita lihat saja nanti. We'll be right back.